السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي اضلنا بشهر عظيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صام وقام وعلى آله وأصحابه الذين صانوا صيامهم عن اللغو والرفث فنالوا أعلى المقام معاصر الجماعة حضرين ممكن mungkin di atas ada الله yang dimuliakan Allah Subhanahu Syukur alhamdulillah diiringi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita kembali bisa menunaikan kewajiban melaksanakan salat zuhur berjamaah dalam suasana ibadah Ramadan. Nah, tema kajian hadis kali ini adalah Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah, Ramadan sebagai bulan ampunan. Biasanya, memang kalau kajian hadis, saya bawa kitabnya, kemudian dibaca satu-satu. Nah, ini dibingkai saja dalam tema Ramadan sebagai bulan ampunan, mungkin sekitar empat, tiga, atau empat hadis, kalau melihat waktu insyaallah saya sampaikan. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang disebut oleh Imam Tirmizi sebagai hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Bahasa kita sih mungkin gampangnya hadis ini benar dan baik begitu ya. Meskipun dalam istilah hadis tidak sekedar itu artinya, karena nanti di dalam istilah usul fikih atau para mujtahid ada lagi istilahnya, misalnya yang sahih saja, ini sahih ini asoh. As nah, padahal di dalam istilah hadis ada yang asoh, as sahih sahih semua. Dalam kaitan sehari-hari hadis itu misalnya baik dan benar itu, atau benar dan baik, itu sahih dan hasan dalam kehidupan sehari-hari kan ada yang benar tetapi gak baik misalnya orang ditanya dari mana? oh saya dari belakang mau ke depan, nah itu benar tetapi kan gak baik, gitu ya. contoh begitu saja ini hadis hadis yang sahih dan hasan dan juga diriwayatkan oleh imam muslim apa hadisnya? kalau Rasulullah s.a.w ragima anfu rajulin rogima itu catu nyungsep tersungkur anfu hidung rojulin seseorang tapi para ulama mengartikan secara gamblang dalam bahasa Indonesia rogima anfu rojulin itu celaka gitu rogima anfu rojulin celaka siapa yang celaka dakhala ramadhan wa tamma ramadhan itu teksnya ya, Imam Tirmizi tapi dalam teksnya Imam Muslim itu dakhala ramadhan suman salaha ramadhan ya. gitu. tapi maknanya kurang lebih sama masuk ramadhan kemudian tamat atau selesai ramadhan atau lewat ramadhan gitu ya qabla ayyu farlah dosa seseorang yang ada di bulan Ramadan sampai lewat Ramadan itu enggak diampuni atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan raghiman furujulin. Celaka. Jadi orang yang berada di bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan menemukan Ramadan itu, berada di bulan Ramadan sampai lewat lagi Ramadan tidak mendapatkan atau belum mendapatkan ampunan dari Allah itu termasuk orang yang celaka kenapa? karena Ramadan ilu itu adalah syahrun maghfira bulan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu pertanyaan kita bagaimana memasuki Ramadan supaya mendapatkan ampunan dari Allah nah itu ada tiga pekerjaan tentu saja pekerjaan yang terkait dengan hati kemudian yang terkait dengan lisan dan yang terkait dengan perbuatan yang terkait dengan hati tentu saja adalah keimanan, keyakinan sampai kepada ihtisaban nanti karena itu nanti ada teks hadis yang menyebut demikian ya. itu dengan hati Jadi keimanan kita begitu riangnya kita menyebut Ramadan nah, itu. dan seterusnya pendek saja itu itu secara kolban hati Kemudian yang kedua secara lisan dengan cara apa lisan itu memohon ampun dengan kata-kata permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan maghfirah Paling tidak yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan itu yang empat itu dan lima dengan riwayat Aisyah yang riwayat Imam Bukhari. Apa yang empat itu yang asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah a'udzubika minan nar itu kata Nabi perbanyaklah di bulan Ramadan itu dengan empat hal ini itu pekerjaan lisan untuk dapat ampunan dari Allah dan satu lagi dari riwayat Aisyah itu dari Imam Bukhari itu adalah ketika memasuki akhir Ramadan terutama akhir-akhir 10 hari terakhir dalam rangka menyongsong datangnya Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu fa anni ya Allah engkau maha pengampun maha pemaaf itu ya tuhibbul afa suka memaafkan fa'fu fa anni maafkan saya kalau rame-rame dibaca fa'fu fa anna kami mohon ampun itu amalan di sana untuk dapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian bagaimana dengan amalan perbuatan praktek action dalam kehidupan sekarang ini dalam konteks Ramadan ada beberapa hadis nah, inilah hadis yang tadi sudah satu di awal Rahiman Furajulin yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Muslim nah, yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Man Ramadhana imanan Siapa yang soma berpuasa imanan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang diseru untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Wahtisaban. Ihtisab itu muhasabah itu kita artikan cermat lah gitu karena berhitung itu harus cermat kan itu cermat apa yang cermat keimanannya diletakkan dengan sebaik-baiknya dalam kalb itu keyakinan itu kemudian cermat berhitungnya dalam pelaksanaan ramadan misalnya berbuka puasa jam berapa sih sekarang misalnya jam 18 Empat menit gitu ya cermat jam 18 Empat menit ya lebih-lebih dikit sih nggak apa-apa tapi ada sunnahnya bersegera berbuka 18.4 menit tank buka jangan sampai nggak cermat karena lihat di TV tok 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 Allahu Akbar Allahu Akbar sudah waktunya berbuka orang di Tangerang langsung wah buka TV sudah buka Tangerang itu dalam hitungan hisab itu masih dua menit lagi untuk waktunya berbuka kalau wilayah Bogor sudah lebih dulu dua menit nah makanya harus cermat itu Imanan, wah tisaban, cermat, bahaya itu. Jangan-jangan nggak -jangan mendapatkan pahala puasa, hilang puasanya. Masih kurang dua menit sudah berbuka. Lah itu di TV ya TV itu waktu Indonesia yang nggak bertanggung jawab Indonesia. Eh, waktu Jakarta mah yang nggak bertanggung jawab itu biasanya imsakiah itu, yang lembaran-lembaran itu. Nggak ada tulisan tambahan plus minusnya. Kalau di Kementerian Agama imsakiah ada tulisan Bandung minus 3 menit, Serang minus 3 menit, ah, mi, apa namanya plus 3 menit, ada Lampung plus sekian, itu ada keterangan. Di lembaran tuh nggak ada keterangan sehingga untuk Jakarta dan sekitarnya ngikut aja itu bahaya itu, makanya kurang cermat itu. Padahal yang mendapatkan makfirah dari Allah adalah mansoma Ramadhana imanan wahdi saban min zambi. Siapa yang berpuasa soma dengan didasarilah keimanan dan ikhtisab dengan cermat tadi itu maka Allah mengampuni segala dosanya wa fi riyatim wa bahkan yang kemudian yang setahun tahun kemudian gitu. Ya tarlah, ini satu tadi secara praktek action kalau mau diampuni oleh ya Allah dosa-dosa kita kita harus berpuasa dengan dasar iman dan cermat tadi itu termasuk cermatnya niatnya dan menahan dari segala yang membatalkan. Yang kedua hadis ini atau yang ketiga dari awal tadi itu tadi man soma barang siapa yang berpuasa sekarang man koma romaldona imanan wahdi saban mata kodam min zambi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kalau tadi man soma ini man koma siapa yang melaksanakan Qiyamul lail koma itu kiamulail lail kita ini Qiyamul lail dimanai sebagai tarawih para ulama menyebut demikian dari kata Tarwihah atau tarawah jamaknya tarawih itu ya. itu sholat istirahat sebetulnya karena itu santai saja nggak usah buru-buru nggak usah juga hitung-hitungan berapa harus rokaatnya Ya ada yang dituntun oleh para ulama, oleh sahabat bahkan oleh Umar bin Khattab dituntun. 20 tambah 3. Tapi juga banyak ulama atau khulafa Rasidin seperti Umar bin Abdul Aziz lebih dari itu, 36 misalnya. Ya, silahkan saja. Ah, saya kuatnya cuma dua rakaat saja. Ya silahkan gitu, Itu Tarawah tarawih, tarawih, qiyamul lail. Gitu, itu. Yang melaksanakan kiamul lail dapat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu hadis yang kedua atau yang ketiga dari awal tadi kemudian hadis yang ketiga siapa lagi yang mendapatkan maghfirah dari Allah man an fihi siapa yang meringankan beban pembantunya di bulan Ramadan ini maka dia akan mendapatkan magfirah bahkan sekaligus pembebasan dari siksa api neraka jadi magfirah plus itu ampunan plus dari Allah sudah dapat ampunan dapat juga pembebasan dari siksa api neraka itu yang meringankan beban stafnya pembantunya karyawannya jadi harus diringankan tuh bebannya ya bagaimana ini pas di bulan Ramadan harus kirim paket dan lain, -lain sebagainya padahal dia jasa kurir mau makin banyak berarti harus disiasati hilah dalam bahasa agama THR-nya digedein itu ditambah itu atau gajinya bukan hanya ke 12 misal 13 14 silahkan itu hadis yang ketiga atau keempat dari yang pertama dan hadis yang mungkin terakhir saja nggak usah terlalu panjang saya yaitu manfaat iman karena magfiratan lidunubihi wa kana mislu ajrihi min ghairi min ajrihi syai'un hadis ini yang kedua terakhir itu diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah diriwayatkan oleh Al Baihaqi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disahihkan oleh Ibnu Hibban ada sih yang menyebut ah itu hadisnya enggak sahih dan sebagainya tapi yang saya baca dari empat ahli hadis itu menyatakan ini sahih itu man khaffafa'an mumlukihi dengan man fattara iman. man fattara iman siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa karena maghfuratan li dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya wa kana mislu ajrihi min ghairi ajrihi dan dia juga mendapatkan pahala sebanyak atau seperti pahalanya orang yang berpuasa yang dikasih makan untuk berbuka itu min ayang min ajrihi syai'un tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa yang dikasih makan itu jadi pahala orang yang berpuasa yang dikasih makan nggak berkurang sementara dia mendapat pahala sejumlah pahala yang diterima oleh orang yang diberi makan itu jadi itulah orang-orang yang mendapatkan maghfirah ada yang protes sahabat itu wah enak bener jadi orang kaya ya tiap hari ngasih makan aja itu itu magfirah di mana-mana bertebaran begitu ya atau kemudian mendapatkan begitu banyak magfirah ampunan dari Allah Ya Rasulullah kata sahabat itu tidak semua kami mampu memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sabdanya yaantilah man fattara so manfaat ala tamratin alatamrotin au sharbatimain au mazkotilabanin Allah memberi pahala yang sama kepada orang yang meskipun memberi makan kepada orang lain itu hanya dengan sebiji kurma nggak usah satu kotak nasi nggak punya sebiji kurma lah walaupun kurmanya juga dapat bagian kemarin ikut buka puasa dapat tiga biji kurma satu dimakan dua dikantongin buat sedekah kepada orang lain masih dapat pahala yang sama au main atau seteguk air saja air putih saja air aqua satu gelas itu sama juga pahalanya Aumat tilabanin atau juga dengan susu yang sudah dicampur Sama Ini ma'asir al-jamaah rahimakumullah eh, Mari kita kuatkan ibadah kita Dengan ibadah-ibadah yang antara lain Dapat menghapus dosa-dosa kita Atau dapat magfirah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang tadi disebutkan Yaitu yang pertama adalah Yang soma yang berpuasa dengan sebaik-baiknya dengan iman dan kemudian cermat penuh kecermatan kemudian yang kedua yang qiyamul lail melaksanakan sholat tarawih kemudian yang ketiga yang meringankan beban pembantu atau karyawan atau staf atau dihelah dengan memberikan THR-nya yang lebih baik gitu dan kemudian yang keempat adalah yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa inilah orang-orang yang mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua mampu mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak termasuk kelompok orang yang disebut raghiman furojalin yaitu orang yang nyungsep atau orang yang celaka atau orang yang kena bencana di bulan Ramadan karena tidak mendapatkan ampunan naudzubillah Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.